Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik pada kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah dan kemudian sama-sama kita dapat duduk majlis ilmu, majlis zikrullah. Majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan meslawati ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala. Semoga pembacaan kitab kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat daripada apa yang kita baca. Allah Ta'ala bagi taufik sama-sama kita dapat amalkan dan kemudian kita dapat sampaikan pula kepada mereka-mereka yang tidak dapat hadir dalam majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. So kita sambung pada nasihat yang ketujuh. Nasihat yang ketujuh daripada di bawah tajuk dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Dahulukan belajar ilmu yang fardhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam, yakni perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam? Jadi apa yang musannif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ingin tekankan dalam bab ini ialah betapa pentingnya pembelajaran ilmu fardu'ain. Ya, betapa pentingnya pembelajaran ilmu yang berkaitan dengan kefarduan diri kita yang melibatkan individu kita. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepada kita, yang mana setiap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat mulia yang kita sanjung, kerana kita sebagai hamba-Nya, ya, tugas kita hanyalah melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Taat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maka apabila Allah memerintahkan kita, maka ulama telah membuat pembahagian ilmu-ilmu, maka ada ilmu yang dipanggil sebagai fardu ain dan ada ilmu yang dipanggil sebagai fardu kifayah. Ya, maka yang perlu kita ambil perhatian lebih di sini ialah apa yang imam ingin memberikan pesanan kepada kita ialah betapa pentingnya ilmu fardu ain ini. Apalah gunanya kalau kita menghabiskan keseluruhan masa untuk mempelajari ilmu kalam, iaitu ilmu tauhid, tetapi perbahasan yang melibatkan
yang ilmu tauhid tadi secara mendalam. Ya, bukannya perbahasan yang pokok yang kita kata fardu. Ilmu tauhid yang kita belajar sekadar kefarduan tadi, paling kurang kita tahu segala sifat-sifat yang wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala. 1, 2, 3 sampai 20. Kemudian lawan bagi segala sifat-sifat wajib atas Allah, iaitulah sifat-sifat mustahilnya. Ya, maka jadilah 40 sifat. Kemudian ditambah pula satu sifat harus atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian ya, mengetahui kita sekadar mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib atas para-para rasul, ada 4. Kemudian ada 4 sifat mustahil atas para nabi, para rasul. Ya, kemudian ada 1 sifat harus. Maka genaplah keseluruhan ilmu tadi dipanggil ilmu sifat 20 ataupun ilmu aqaidul khamsin, akidah-akidah yang 50, yang mana kesemuanya wajib kita ketahui, pelajari. Dan sekadar yang kita wajib ketahui adalah dalil-dalil secara ijmali, yakni dalil-dalil sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala, wujud, qidam, baqa, itu secara ringkas, bukanlah secara tafsili. Kerana tafsili ini perlukan seseorang yang betul-betul mendalam di dalam mempelajari ilmu tadi. Baik, ini kadar yang wajib. Ya, kita alhamdulillah dapat hadir di masjid, di surau, dapat dengar kuliah. Bagaimana pula saudara-saudara kita yang tak dapat hadir, tuan-tuan? Jadi kalau kita kata ianya wajib, yang wajib kita pelajari tadi secara detailnya dengan dalil-dalilnya, mereka yang tak sempat belajar ni macam mana? Adakah mereka berdosa, kan? Jadi sebab itu kita kata sekadar yang wajib itu adalah yang mana kita sekadar mengetahui, paling kurang kita mengetahui Allah Ta'ala itu adalah zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Ya, tidak ada langsung sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kadar yang kita semua mesti kena tahu. Jangan pula bila orang tanya apa itu Allah, kita tak tahu Allah itu adalah zat. Kita tak tahu Allah itu, rupanya kita terjawab salah. Allah itu adalah sifat. Allah bukan sifat. Allah adalah zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Ya, macam mana ya sifat-sifat itu yang kita bahaskan? Sebab nak kenal zatnya, kenalah kita kenal sifat-sifatnya. Ya. Baik, jadi inilah sekadar ilmu yang wajib kita ketahui. Bukan kita membahaskan. Jadi apalah gunanya kalau habis kita membahaskan, oh di sisi imam ini macam ni katanya. Ya, contohnya dalam bab wujud, ya, sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat wujud itu ialah ainul maujud, yakni zat Tuhan yang maha wujud. Ya. Maka kata Imam Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah taala, ya, sifat wujud itu adalah keadaan sahaja, yakni hal. Ini pembahasan-pembahasan yang mendalam. Orang awam sekali dengar tu berfikir apa benda maksud dia, kan? Tak faham apa benda yang nak disampaikan. Apa itu hal? Hal itu adalah keadaan. Ya, dikeranakan, bukan disebabkan kerana sesuatu ilah barunya wujud sifat wujud ini. Ya, dia adalah sifat satu hal yang berada di antara ada dan tiada. Lagi pening kepala. Kan, bila belajar takrif definasinya secara mendalam, maka kita akan membahaskannya begitu detail, dan begitu juga pendapat-pendapat ulama yang pelbagai, kepelbagaian dalam pendapat-pendapat mereka. Jadi perbahasan ilmu kalam yang wajib kita ketahui hanyalah sekadar yang kita telah sebutkan tadi. Ya, sekadar yang wajib, ya, dalil-dalilnya secara ijmal, apa dalil sifat wujud? Tak, dalil sifat wujud ialah hudusul alam, baharunya alam ini. Ya, adanya alam ini adalah merupakan, ya, adalah merupakan kita kata dalil
ijmali bagi sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya ya. Baik, dan ilmu khilaf, iaitu ilmu perbahasan ilmu fiqah yang halus-halus. Masalah khilafiyah ataupun ikhtilafiyah. Ya, perbahasan berkaitan dengan ikhtilaf mazhab. Oh, pendapat mazhab ni kata macam ni, pendapat ni kata begini. Sedangkan kita tak belajar yang fardu ain. Kita pun tak tahu perkara yang membatalkan wuduk. Ha, perkara yang berkaitan dengan perkara yang mewajibkan mandi wajib. Tak tahu, tapi duk bahaskan ikhtilaf mazhab. Mazhab tu kata ni, mazhab ni kata ni. Ya, sedangkan perkara yang fardu ain, yang mana kalau kita tak tahu masalah mandi wajib, apakah wajibnya, ya, ya, bagi rukun-rukun mandi wajib, tak sah mandi kita. Tak sah mandi kita, macam mana kita nak, ya, menunaikan hukum perintah Allah SWT yang perlu kita suci daripada hadas, ya, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, maka ini perkara yang melibatkan fardu ain, kita wajib kena pelajari, ya. Manakala perbahasan ilmu fiqh ini, apabila kita telah selesai mempelajari perkara-perkara yang fardu ain, maka kita perhalusi, kita naik ke step yang lebih tinggi, maka itu tidak menjadi masalah, ya. Baik, seterusnya adalah ilmu kedoktoran, ilmu perubatan yang dinamakan sebagai ilmu tib, ya, ilmu tib, tibbun nabawi, perubatan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar kita, kan? Kemudian kita pun mula mengetahui apakah cara-cara perubatan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dinamakan sebagai tibbun nabawi. Ya. Baik, sibuk dengan belajar ilmu tib tetapi tak tahu perkara yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang asas tadi, ya. Ya, kemudian tak tahu pula perkara yang wajib berkaitan dengan tasawuf, kena tahu tuan-tuan. Ya, kerana yang kita belajar daripada ilmu tasawuf itu kita perlukan setiap masa, bukannya setengah keadaan. Ya, setiap masa. Contohnya sifat sabar, sifat syukur, bukan syukur itu hanya pada setengah keadaan saja baru nak timbul. Ya, bila mana tak ni, maka tak ada syukurnya. Maka bukan begitu. Maka ilmu tasawuf itu tuntutannya adalah setiap masa. Bila mana datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila datang tuntutan keadaan manusia, contohnya datang sesuatu ujian daripada Allah. Ya, datang ujian daripada Allah, keadaan kita Allah sebutkan dalam Quran ialah iza massahu syarru jazua wa iza massahu alkhairu manua. Ini keadaan manusia. Bila mana tak belajar ilmu tasawuf, maka apa jadinya tuan-tuan? Bila menimpa kepadanya sesuatu keburukan, maka dia berkeluh kesah. Habis, ya, dicanangnya, dicerita, diwar-warkannya, seolah-olah dia tidak bersyukur, dia tidak bersabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian bila datang kebaikan, dapat benda baik, anugerah, nikmat daripada Allah, maka jadilah sifat manusia ini manu'ah, kedekut. Bila datang kurniaan Allah lebih sikit, maka dia lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bersedekah, dia takut habis. Nanti kalau aku sedekah, nanti macam mana pula apa yang aku simpan ni, lama-lama akan habis, pemikiran dia. Ini pemikiran manusia bila tak belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan. Sebab itu tuntutan ilmu ini adalah 24 jam. Ya, Allah sebutkan lagi, wa idza masal khairu manua illal musallin. Merainkan mereka-mereka yang solat. Kerana dalam solat ini tuan-tuan, Allah ajar kita banyak perkara. Allah ajar kita untuk jaga waktu solat. Ya, Allah ajar kita untuk ihtimam dengan berjemaah. Bukan tak boleh sembahyang seorang-seorang. Ya, sah ke tidak? Ya, sah dari segi fiqahnya. Tetapi ada pahala yang besar menanti kita bagi kita yang dapat sembahyang, dapat hadir berjemaah tuan-tuan.
Kemudian bila mana kita menghayati solat tadi, ya, apa yang jadi tuan-tuan? Banyak lagi kesan-kesan dalam kehidupan kita. Kita dapat taat kepada imam, imam rukuk, kita rukuk. Tak boleh kita sesuka hati nak rukuk. Kan? Ha, kalau sembahyang sendiri, agak-agak rasa apa semua, rasa nak cepat, cepatlah kita. Kan? Kalau boleh tak nak baca panjang-panjang, baca pendek-pendek, betul-betul pendek. Kan? Jadi, bila mana kita, keadaan kita tak menghayati sebenar-benarnya hukum dan perintah Allah, maka jadilah kita banyak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang sentiasa berada dalam keadaan solat dalam apa keadaan sekalipun. Datang nikmat yang dia nampak solat dulu. Datang musibah yang dia nampak solat dulu. Jadi sebab itu bila mana kita ni sibuk dengan ilmu tip, ilmu perubatan, tetapi kita meninggalkan ilmu yang dikatakan sebagai fardu ain, maka rugilah kita. Seterusnya, ilmu yang berkenaan dengan diwan syair Arab, ya, berkaitan dengan al ilmu diwawain, ya, diwawina wal ashari, ilmu yang berkaitan dengan dawawina wal ashari, ilmu diwan, dipanggil syair, syair Arab. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di waktu zaman di mana manusia sangat hebat di dalam syair mereka. Ya, ada syair-syair yang mana digantung di sekeliling Kaabah, ya, di sekitar Kaabah, yang mana syair-syair ini adalah syair yang terbaik pada bangsa Arab pada ketika itu. Ya, syair-syair, ada sebahagian syair-syair tadi memuji wanita-wanita. Ya, syair-syair tadi memuji akan, ya, perempuan-perempuan. Ini syair-syair jahiliah yang digantungkan di sekeliling Kaabah pada ketika itu. Ada 7 syair yang dipanggil sebagai Sabu'ul Mu'allaqat, ya, yang digantung, ya, di mana, ya, begitu hebatnya syair ini diangkat orang-orang yang bersyair ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan Al-Quran, menyebabkan Al-Quran ini salah satu sifatnya ialah i'jaz, iaitu dia boleh melemahkan siapa sahaja. Melemahkan orang cerdik pandai, bukan di zaman Nabi je, sampai kiamat. Al-Quran ini akan menyebabkan manusia terpinga-pinga. Ya, kita lihat baru-baru ni apabila Palestin dibantai, apa yang berlaku ialah keajaiban, ya, bagaimana berlakunya perkara yang menakjubkan tuan-tuan, iaitu orang-orang, ya, di kalangan orang-orang Kristian mula melihat, ya, dan melihat betapa teguh dan keimanan orang-orang Palestin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menyebabkan mereka sungguh takjub, ya, bagaimana keimanan kepada Allah Ta'ala ini boleh membuahkan hasil sehingga tidak berkeluh kesah kepada Allah, sehingga tidak mengadu komplain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun menyalahkan takdir dan, ya, qada dan qadar Allah. Sedikit pun tak keluar daripada mulut orang yang beriman, ya, apa yang keluar hanyalah tangisan, ya, bersifat sabar, bahkan ada yang tersenyum, ya, walaupun di dalam segala kesusah payahan. Menyebabkan mereka mula mengkaji Al-Quran, mereka mencari terjemahan Al-Quran. Bila mereka kaji, bila mereka tengok, rupa-rupanya Al-Quran itu sangat begitu hampir dengan diri mereka. Ya, Allah bagi hidayat macam mana, ya, macam mana mereka mendengarkan kisah-kisah Maryam, ya, alaihissalam. Sungguh terkejut mereka, ya, rupa-rupanya dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan surah Maryam, ya, surah yang dinamakan sebagai surah ibu kepada baginda Nabi Isa alaihissalam, sedangkan di dalam kitab Injil tidak ada. Dan bahkan kisah Maryam itu diulang berkali-kali di banyak tempat. Kisah Nabi Isa alaihissalam, kata-kata, ya, Nabi Isa alaihissalam disebut-sebut. Baik, jadi sebabkan itu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Maka Al-Quran itu, ya, Allah berikan i'jaz kepadanya
menyebabkan orang cerdik pandai pun akan merasa kagum, ya, orang-orang yang mana hebat dengan syair, bila mendengar kalamullah mereka akan, ya, akan tunduk dan mengatakan ini bukanlah syair, ya, wa ma huwa biqauli syair, ya, wa ma huwa biqauli syair, tidaklah ini syair, ya, wala biqauli kahin, bukanlah ini kata-katanya tukang tilik, bukanlah ini kata-katanya ahli nujum, bukan, ya. Bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, terfikir kepadanya tentang perkara ini, ya, maka turun ayat, ya, berkenaan dengan, ya, Allah mengatakan bukanlah ia kata-kata daripada ahli nujum, bukanlah katanya daripada tukang tilik, bukanlah Al-Quran itu adalah kalam syair, bukan. Maka menyebabkan orang-orang yang mahir dengan syair ini berasa takjub, tuan-tuan. Baik, apa gunanya dengan ilmu syair yang kita belajar? Ya, dengan belajar ilmu syair daripada syair mutanabbi, ya, belajar daripada syair-syair yang memuji-muji, ya, kepada orang, wanita-wanita, memuji tentang dunia, tak kisah, ya, bagaimana mendalami ilmu syair sampai kita lupa rupanya ilmu fardu ain kita tak lepas lagi. Nah, ini masalah. Bukan masalah belajar ilmu syair tadi, tuan-tuan, tetapi ilmu fardu ain tadi tak lepas lagi. Maka lepaskan dulu ilmu fardu ain yang sepatutnya, ya, tertumpu ke atas diri kita. Baik, seterusnya adalah ilmu nujum, iaitu ilmu peredaran bintang. Ya, ilmu nujum yakni ilmu peredaran bintang. Ha, jadi belajar ilmu nujum buat apa? Ya, kalaulah ilmu nujum ini, kalau dalam kitab ada menyatakan mempelajari ilmu nujum adalah tidak dibenarkan. Ha, orang yang belajar ilmu nujum dengan tujuan untuk mengetahui apa yang akan berlaku esok hari. Ha, yang ni yang kita panggil apa? Horoskop. Ha, dia nak cek bintang-bintang sekian, kau lahir sekian-sekian bila, kemudian dia bagi tahu ini waktu baik engkau, ini waktu buruk engkau. Waktu baik ni kau kena buat benda-benda ni, waktu buruk ni kau kena elak. Ha, ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu nujum jugalah. Ha, telik nasib sama, kan? Kalau zaman dulu ada yang kita panggil sebagai ilmu, ya, ilmu dipanggil kahin, iaitu tukang karut, ilmu yang berkaitan dengan telik nasib melalui burung. Ha, bila keluar rumah, dia tengok burung datang terbang daripada belah kanan, baik. Kan, ilmu tengok burung datang belah kiri, ini jalan, ini adalah tak baik, jangan keluar. Kalau keluar ni musibah datang. Ha, ini adalah ilmu yang tak patut, ya. Ha, telik nasib dengan menggunakan anak panah, ini disebut semua ni Allah Taala sebut dalam Quran, tuan-tuan. Ya, bagaimana mereka menilik nasib dengan azlam, iaitu dengan anak panah. Anak panah diletakkan, pergi tak pergi, ha, jalan, ha, begini, macam-macam lah. Bila dia tengok anak panah tadi, dia pilih salah satu, keluar ini katanya jangan pergi, ha, tak payah pergi. Dia kata nasib dia bergantung dengan benda ni. Jadi benda-benda ni adalah merosakkan akidah, tuan-tuan. Ya, jadi kalaulah ilmu ini yang dimaksudkan, memang ia diharamkan oleh Allah. Tapi kalaulah ilmu peredaran bintang yang dimaksudkan di sini adalah ilmu berkenaan dengan waktu solat. Ilmu berkenaan dengan tahu waktu-waktu, belajar tengok macam mana matahari, kan, macam mana peredaran bulan, macam mana peredaran waktu bulan sekian-sekian, bilakah tiba masanya. Contohnya waktu isyak, ya, masuk waktu isyak bukannya jam, tuan-tuan, eh. Ingat kitab fiqh kita tak pernah bagi tahu ikut jam, eh, yang dia bagi tahu ialah tengok alam ini, eh, yang kita lihat adalah malam. Kita lihat mega merah kalau hilang sepenuhnya, ya, eh, maka telah menandakan masuknya waktu isyak. Ya, eh, kalau terbenam matahari secara sepenuhnya total, maka masuklah waktu maghrib. Ya, kalau tergelincir matahari, maka masuklah waktu zuhur. Maka inilah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah kita sekadar mengetahui peredaran bintang, kita tahu ilmu untuk mengetahui arah kiblat, itu tidak menjadi masalah, tuan-tuan.
Ya, belajar sekadar yang mengetahui yang wajib itu tidak menjadi masalah. Tapi yang ilmu nujum, yang kita kata ilmu nujum, nujum yang tak betul, bintang, ilmu nujum negara, itu semua tak boleh, tuan-tuan. Ya, baik. Dan seterusnya adalah ilmu arud, iaitu ilmu berkenaan dengan timbangan syair Arab. Ha, timbangan syair Arab. Sebab Arab ni dia ada syair-syair dia. Dia ada wazan-wazan dia, tuan-tuan. Ya, ada kalimah dia punya timbangan, timbangan kalimah dia. Ha, contohnya ada wazan mustafilun, mustafilun, mustafilun. Ya, bila mana dia dibacakan syair tadi, maka dibawa lagu mustafilun. Ada lagu-lagu dia. Ada lagu mustafilun macam ni. Ada lagu-lagu yang lain pula, maka bentuk dia lain pula cara baca dia. Maka belajar ilmu arud ini ya adalah tidak berguna kalaulah ilmu fardu ain kita tak lepas. Ya. Baik. Dan seterusnya ilmu nahwu dan ilmu tasrif, iaitu ilmu berkaitan dengan kaedah bahasa Arab. Ha, macam mana nak mengetahui i'rab, ya, bagaimana nak mengetahui fi'il atau fa'il, ya, adakah ini kata nama, kata kerja ataupun huruf dan sebagainya. Maka itu yang kita belajari dalam ilmu nahwu dan ilmu tasrif. Baik, selain daripada mempersiakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Jadi kalaulah kita belajar ilmu ni semua masya-Allah, tapi dalam masa yang sama kita masih belum dapat meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berterusan dengan dosa-dosa besar, kita langsung tak fikir macam mana dosa-dosa aku ni aku dapat bertaubat kepada Allah. Yang perkara yang dosa besar ni kita kena cuba tinggalkan sehabis mungkin, ya, dan dosa-dosa yang mana melibatkan dosa-dosa yang kecil, ya, bagaimana kita berfikir dapat kita pun dapat kita laksanakan, dapat kita tinggalkan dan dapat kita bertaubat daripada segala dosa-dosa ini, tuan-tuan. Walaupun dosa-dosa besar berhajat kepada taubat, dosa-dosa kecil dia tak disyaratkan taubat, tetapi ya, siapakah kita nak menentukan adakah kita boleh selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalaulah Allah mengatakan ya dengan dosa kecil ini kamu akan dihumbankan ke dalam api neraka, ya, siapa kita nak mengatakan ya Allah ini dosa kecil? Tak ada. Ya, maka itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala dah putuskan, maka kita tetap, kata ulama, ya, cubalah kita bertaubat sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Walaupun dosa kecil sebenarnya tak perlu kepada taubat. Dan Allah jadikan amal-amal kebaikan ini sebagai jalan, ya, kita dapat buang dosa-dosa kecil kita. Kan? Contohnya kita berwuduk. Dengan wuduk tadi, keluarlah dosa daripada muka kita, daripada mata kita, daripada tangan kita, daripada kaki kita. Ya, dalam kita tak sedar kita beristighfar kepada Allah, dalam tak sedar kita melakukan kebaikan, dalam tak sedar kita sedar mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, ya, sebenarnya kita sedang, ya, kita sedang menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya, langkah-langkah kita hadir daripada rumah ke masjid tadi, ya, setiap langkah kita ni dikira oleh Allah. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu dosa diampunkan, satu dosa diangkat dan juga satu pahala diberikan. Jadi dosa yang dimaksudkan dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Duduk dalam majlis ilmu, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi yang dimaksudkan semua dosa-dosa ni kebanyakannya adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar, kata ulama, tidak dapat tidak mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dosa-dosa kecil tadi, ya, bila mana dosa kecil tadi berterusan, kita beristiqamah dengan dosa-dosa kecil, maka hakikatnya dia dah sama taraf dia dengan dosa besar. Ya, maka kita kena tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi segala perkara ilmu-ilmu ni semuanya hebat-hebat. Kan, ilmu tafsir ke ilmu, semuanya perkara-perkara ilmu-ilmu yang penting. Tetapi apabila dalam masa yang sama kita langgar perintah Allah, maksudnya kita langgar di sini di
dibuat satu penerangan oleh penterjemah iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah taala. Beliau mengatakan di bawah di situ dalam syarah ini ada menyebutkan maksud Imam Ghazali rahimahullah taala dalam perenggan ini ialah berlebih-lebihan dalam mempelajari masalah yang halus-halus dan perbahasan yang dalam-dalam sehingga mengakibatkan tidak mempunyai masa yang cukup untuk belajar ilmu yang fardu ain, maka ini adalah tidak betul, ini adalah tidak benar, tuan-tuan. Sebab itu kata alim ulama dalam kitab-kitab mereka, dan contohnya dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim ada menyebut ya, ilmu fardu ain itu adalah seumpama makanan. Ya, ilmu fardu ain itu adalah seumpama makanan. Macam mana seumpama makanan? Iaitu kita ni akan makan. Apa keadaan pun kita akan makan. Walaupun puasa, kita akan buka puasa, kita tetap akan makan. Ya, kalaupun kita dapat satu hari, ya, kita ni diet, tetap kita akan makan. Tak banyak pun sikit. Ya, ataupun sekali sahaja dalam satu hari. Jadi itulah bagaimana persamaan di antara ilmu fardu ain dan juga makan. Ya. Kedua adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni kata ulama adalah seperti ubat. Ya, ilmu fardu kifayah ni adalah seperti ubat. Macam mana ubat? Ubat ni ialah kita perlu. Tetapi ketika kita sakit, ya, ketika kita sehat, kita tak perlu makan ubat. Ya. Maka begitulah ilmu fardu kifayah ini, ya, kita memerlukannya tetapi bila keadaan yang tertentu. Contohnya, ya, bila mana ada seseorang daripada ahli kampung kita ni meninggal, maka wajib ke atas orang kampung fikir macam mana ada orang yang menguruskan jenazah. Maka itu dikatakan sebagai ilmu fardu kifayah. Maka mesti kena ada orang yang tahu macam mana nak menguruskan sekian-sekian perkara. Ya, itu salah satu contoh. Fardu kifayah ni melibatkan semua perkara, tuan-tuan. Ya, bukan sahaja berkaitan dengan jenazah aja. Bila sebut fardu kifayah ni, dia nampak jenazah, dia nampak semayang berjemaah. Ya, sebenarnya luas fardu kifayah ni yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain juga. Ilmu kedokteran. Ya, ilmu tu fardu kifayah, tuan-tuan. Ya, kena ada orang Islam kena belajar. Jangan biar orang kafir je belajar. Orang Islam kena belajar. Lelaki, perempuan kena belajar. Jangan yang perempuan aja belajar. Maka lelaki ni macam mana yang nak rawat ni? Takkanlah perempuan je nak rawat lelaki. Ya, walaupun dari segi hukum fiqahnya boleh. Ya, boleh di mana satu orang nak melihat wanita ajnabiyah dari sudut perubatan, dia boleh. Dan melihat auratnya dari sudut perubatan memang boleh. Dari segi hukum fiqah memang boleh. Tapi bukankah kita ada wanita yang mereka juga tarafnya doktornya lebih sama tarafnya dengan doktor lelaki. Ya. Baik, jadi itulah yang kita katakan sebagai fardu kifayah, bukan melibatkan sesuatu perkara saja. Contohnya nampaknya jenazah saja. Sedangkan luasnya makna fardu kifayah tadi. Begitu juga belajar ilmu agama, tuan-tuan. Yang kita belajar di sini hanyalah sekelumit saja, tuan-tuan. Hanyalah yang sedikit saja. Yang sebenarnya kita kena buka lagi berkaitan dengan ilmu fiqh, ya, berkaitan dengan ilmu fardu ain lagi lebih mendalam kita belajar, ya, maka ini yang dikatakan fardu kifayah. Yang belajar ilmu tauhid tadi, buka-buka pemahaman dia tadi daripada mula dengan matan-matan yang kecil seperti matan Sanusi, ya, Imam Sanusi rahimahullah taala, dan kemudian dengan akidah tauhidiyahnya, dengan kifayatul awamnya. So kitab-kitab tadi semakin lama semakin besar dan pemahaman kita semakin lama semakin bertambah di dalam, ya, sesuatu pembelajaran ilmu-ilmu agama juga, tuan-tuan. Ya, baik. Dan juga satu lagi adalah ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maksiat, ilmu nak buat benda maksiat. Ilmu-ilmu nak cara nak main judi, cara nak dapat ni, benda-benda yang berkaitan dengan khurafat, ya, perkara berkaitan dengan ilmu, contohnya tadi nak tahu ilmu nujum, nak tahu dia ni bagus ke tak bagus melalui tarikh lahirnya, ni belajar-belajar ilmu ni, maka dia adalah sama seperti
ya, sama seperti racun, maka setiap masa dan keadaan boleh memberi mudarat kepada diri kita, kerana akidah kita akan jadi rosak. Yang sepatutnya kita belajar tuan-tuan adalah apa dia? Ilmu yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mana kita keluar rumah kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, contohnya, ya, di mana ada hadis mengatakan bila satu orang mengucapkan kalimah ini, ya, maka syaitan, ya, maka syaitan kata habis, ya, tak dapat dah kami nak apa-apakan dia, ya, tak dapatlah dia ni kita nak kacau dia sepanjang dia berada di luar, ya, berada di dalam perjalanan, kami nak ganggu dia tak boleh. Sebab itu dia dah dicukupkan, dia dah diberi rezeki, dia telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tak ada jalan untuk kami, untuk menyesatkan mereka, iaitu orang-orang yang melakukan sekian. Pagi hari kita baca doa, kita baca doa, satu doa contohnya bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya, kita baca doa-doa, ya, auzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bila kita baca doa ini seperti mana dalam hadis menyebutkan kelebihan-kelebihan yang tertentu, Allah pelihara kita, tuan-tuan. Allah jaga. Ini yang sepatutnya kita belajar, bukan mempelajari ilmu nujum supaya kita dapat waktu yang sesuai, dapat dapat keuntungan yang paling banyak, bukan, tuan-tuan. Ya. Baik, sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihissalam ada disebutkan mulai seorang mayat diletakkan di atas kerandanya sampailah mayat itu diletakkan di dalam kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. 40 soalan. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala berdasarkan dalam kitab ini, beliau mengatakan aku melihat dalam kitab Injil. Ya. Di mana Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala mungkin mengambil manfaat. Adakah dibenarkan? Boleh, tuan-tuan. Tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah untuk membuka kitab-kitab terdahulu. Tetapi apabila diri kita sudah bersedia untuk membukanya. Dan kalau kita ni tak bersedia, tiba-tiba kita baca, takut kita salah faham. Bahkan kitab-kitab yang terdahulu kita tahu ianya telah berlaku tahrif, telah berlaku perubahan, telah berlaku penambahan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Ya, maka disebabkan itu berjaga-jaga kita. So, adakah boleh yang dilakukan oleh Imam Ghazali rahimahullah Taala ini mengambil sesuatu daripada kitab ataupun mengambil sesuatu daripada Israiliyat, ya, apa-apa riwayat-riwayat Israiliyat? Maka jawapannya adalah dibenarkan, dibolehkan, ya, tetapi kita tidak boleh mempercayai 100%, ya, dan kita juga tidak boleh, ya, menidakkannya 100%. Apatah lagi kalau ia berkaitan dengan perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan akidah. Contohnya kisah-kisah. Ha? Kalau berkaitan dengan akidah, memang kita kena percaya. Ya, kalau berkaitan dengan akidah, itu tidak ada beza. Akidah Nabi-Nabi yang terdahulu tetap sama dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama saja. Ya, akidah dan asasnya, usulnya adalah sama. Yang membezakannya adalah syariatnya saja. Yang membezakannya adalah dari sudut fiqahnya saja. Mungkin sembahyang kita ada sedikit perbezaan, kerana sembahyang kita ni gabungan di antara amalan-amalan Nabi-Nabi terdahulu. Ya, dan juga gabungan amalan-amalan para-para malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan hanya sekadar rukuk. Ada malaikat yang ditugaskan hanya sujud. Ada malaikat ditugaskan hanya qiyam. Amalan perintah-perintah kepada mereka. Gabungan amalan-amalan ini diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan solatnya. Baik. Jadi jadi fiqh kita ni berbeza, tak sama. Boleh ke tidak ambil
sesuatu apa yang kita dapat fahami daripada mereka, boleh sebagai syawahid, sebagai menguatkan apa yang kita nak sampaikan, tidak menjadi masalah eh. Kerana ada hadis daripada baginda Rasulullah SAW, hadithu an bani Israel wala haraj, ceritakanlah daripada bani Israel dan tidak mengapa. Tapi akidah kita, janganlah kita meletakkan 100% daripada apa yang riwayatkan oleh bani Israel ini. Ya, jadi dalam Injil ni pula dah berubah. Jadi kalau berlaku sesuatu perubahan, kalau berlaku sesuatu yang mana ianya bertentangan, maka ianya adalah akan merosakkan diri kita. Maka sebab itu pernah satu kali, ya, Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada ya di satu tempat bersama dengan baginda, ada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang datang dan membawa kepada baginda Rasulullah SAW terjemahan daripada kitab ya daripada kitab Taurat. Bila mana Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membawa terjemahan kitab Taurat daripada bahasa ya daripada bahasa Ibrani ya kepada bahasa Arab, maka buka wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berubah. Ya, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya melihat dan menunjukkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu begitu excited, begitu bersemangat kerana dapat menunjukkan satu manuskrip, satu daripada kitab ya, kitab yang diturunkan ya, iaitu daripada agama-agama Samawi yang terdahulu. Maka ini adalah satu benda yang sangat penting, sebab kita ni, agama kita adalah sama kesinambungan daripada agama yang terdahulu. Maka dengan bersemangatnya Sayyidina Umar membawa terjemahan tadi lalu menunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat berubah. Ya, dan Sayyidina Umar tidak menyedari tentang perkara itu. Dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah seakan-akan ya merah kemerah-merahan seperti buah delima yang dicurahkan kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kulitnya putih. Bila Nabi marah ni, maka jelas kelihatan merah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana Sayyidina Abu Bakar menyedari perkara itu, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya wahai Umar, tidakkah kamu melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Umar pun tersedar, dia tengok wajah Nabi memang sedang kemerah-merahan kerana menanggung kemarahan. Melihatkan perkara tadi, Sayyidina Umar telah tersedar, Sayyidina Umar telah mengucapkan satu perkataan, tuan-tuan. Iaitu beliau telah mengucapkan, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, aku redha Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabbku, dan aku redha Islam itu sebagai agama, ya, dan aku redha dan baginda Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan juga Rasul. Ya, bila mana diucap perkataan ini, maka redalah kemarahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bagi tahu, kalaulah Nabi Musa masih hidup ketika ini, ya, dan kamu ikut Nabi Musa alaihi salam dan kamu meninggalkan aku, lebih kurang mafhumnya au kama qal, ya, maka nescaya kamu semua akan sesat. Walaupun Nabi yang kita ikut tadi adalah Nabi, tetapi agama yang dibawa itu sudah tidak bersesuaian diamalkan untuk ketika ini. Dan agama yang sekarang ini yang sesuai adalah agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan sampailah hari kiamat. Ya, nescaya kamu akan sesat kalau kamu ikut Nabi Musa alaihi salam. Baik. Jadi apa yang kita lihat daripada kitab ini, di mana Imam Ghazali mengambil terjemahan ataupun melihat daripada kitab Injil, adalah satu perbuatan yang tidak menjadi masalah, tuan-tuan. Jangan pula kita mengatakan ini adalah tidak boleh. Ya, kita sudah diberikan Al-Quran, kenapa Imam Ghazali nak buka? Tetapi ini adalah apa yang dibuat oleh para imam. Ya, bahkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah mereka ketahui, maka mereka mengkaji ya kitab-kitab yang terdahulu juga sebagai panduan, juga sebagai ya tauladan, kerana nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bisawab, ya, seterusnya nanti akan dibaca lebih detail berkenaan dengan apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui kitab Injil tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa amalan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa ilman nafi'a wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba wa shifa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.